Iya teh. Peserta mah di sana deh, bukan di sini. Kohos. Bajunya sama ya, tuh. Cibara. Ya main aja. Ya udah kalau gitu mendingan langsung kita caper aja. Oh caper ya, boleh dong. Peserta cari peserta. Oh boleh. Oke. Caper cari peserta. Joget dulu. Ya semangat. Ah udah dong. Goyang bu. Jangan takut. Asik. Keren bu. Keprena. Joget dulu. Mantep nih. Terus. Joget. Terus. Awas. Aduh. Senggol gua. Nama panjangnya siapa? Mana? Nama panjangnya? Riyadul Jinan. Panggilan Jinan. Oh, panggilannya Jinan. Badut atau apa nih ceritanya? Temanya si pantomim ini. Kalau pantomim kan putih ya. Ini coklat. Habisan bedak. Bedaknya habis. Seadanya aja. Oh gitu. Pakai pemutih pakaian coba. Gak bisa dong. Masih putih pakaian. Iya benar-benar. Warnanya belang. Ada yel-yel gak? Ada. Apa gimana-gimana coba? Ndok lunduk. Apa? Ndok lunduk. Ndok? Ndok lunduk. Ndok lunduk. Ndok itu telur. Iya, ndok telur. Itu ikan. Jadi telur ikan. Ya. Telur ikan, ndok rundu. Itu bahasa apa rundu? Bahasa ikan itu, Pak. Bahasa Pontang. Dari Pontang? Iya. Ini teman-teman dari Pontang. Tahu Mbak Rina? Tahu teh? Apa? Pontang. Oh iya, enggak lah. Keren. Berarti ada namanya daerah kan? Oh, daerah Pontang kan? Di mana coba daerah Pontang? Dekat Panting ya? Bukan Pontang Panting, Dek. Itu Pontang Panting. Ini tuh apa, temen, saudara, atau teman? Rekan kerja atau rekan kerja ini, teman-teman kerja semua. Di mana? Di pasar. Di pasar? Pantesan namanya telur ikan. Makan, lu jual telur ikan, Bang? Tepuk tangan dong buat Rina. Berarti Zinan tuh di pasar kerjanya sama teman-teman itu. Beda-beda jualan gitu. Macam. Selain apa, kamu jualannya pulsa kan? Ya. Terus yang lain ada ikan. Ada bakso. Apa lagi? Ada warung sembako. Kok ada warung sembako juga? Ada apa peralatan-peralatan apa gitu, pertukangan atau elektronik gitu-gitu ada nggak? Nggak ada, cuma yang ini, kayak kunci segala macam. Rusak semua, rusak. Bang Zinan, kacamata buka dulu kali. Kacamata buka. Capek. Nah, begitu. Kelandor. Bisa banget bilanginnya. Terus Zinan selama di pasar. Ngobrol. Kenapa? Orang lagi ngobrol. Bukan masalah ngobrol, lagi ngobrol. Ini siapanya teh ya? Nah ini saya gak tahu. Orang kita lagi ngobrol ya. Tadi yang ke teteh. Nah ada perlu apa? Tuh jatuh kan. Ini. Ya gak apa-apa, yang jatuh namanya bukan harga dirinya. Oh iya. Dipasang lagi gampang. Ya bisa jadi pasang. Enggak bu, permasalahannya. Kenapa? Alat-alat saya pada rusak. Alat apa nih Pak? Saya kan tukang bangunan. Saya kalau pulang kerja saya taruh. Mungkin dimainin sama bocah. Masa ini dipakai buat mentega? Ini ada. Ini sendok semen kan? Sendok semen. Bukan. Ini apa? Golok bata. Golok bata. Bener juga sih. Bisa juga sih, emang iya ya. Pada, terus kenapa nyari alat yang hilang? Uh-uh. Ya, kenapa ini kan lagi syuting Super Deal. Masih nyarinya pasti. Ini lagi syuting. Iya. Saya masuk TV dong. Oh belum pernah masuk TV ya? Belum pernah. Say hi dulu sama halo, orang. Halo. Ini saya pokoknya kesini tuh nyari mandor saya. Siapa tahu ada di mari dari kemarin. Ada mandornya Dede nggak di sini? Ada nggak? Hah?
ada. Gak ada ya? Yang mana? Itu si Jalis bukan Jalis? Jalis mah bukan, sampingnya Jono kalau gak salah. Oh Ripai. Enggak, susah banget kalau dikasih taunya mandor tuh. Cuman mintanya asal jadi tapi nggak ngasih alat-alat yang bagus. Oh, jadi ceritanya lagi marah gitu. Iya, kurang pengertian. Saya gajian aturan seminggu, 3 minggu baru bayar. Mandor kacau. Cari dong mandornya. Ya Bu, saya mau nyari kemana? Saya udah gali ke lubang-lubang, agak ada. Bapak kan nyari mandor, bukan semut, Pak. Masa gali lubang? Soalnya dia sering di lubang, Bu. Demen banget main lubang. Oh, emang dia seringnya diem di lubang gitu? Gali sumur juga kebetulan mandor. Sampingannya. Kalian aja. Sekalian aja gali kubur. Ya Allah, serem amat lu, Bang. Tapi... Ini parah banget, Bu. Hah? Tadi masuk ngomel-ngomel. Ibu masuk ngomel-ngomel. Ibu siapa? Saya mandornya dia. Oh, ini mandornya. Berarti Bang Mandor tamu kehormatan? Pak Lurah. Pak Lurah tamu istimewa. Penonton saya suka Anda. Ini dari tadi marah-marah nyari mandor. Berarti Ibu mandornya? Iya, saya. Tapi saya juga mana-mana nih sama dia nih. Kenapa sih, Bu? Punya proyek kos-kosan nih, Bu. Saya suruh dia bikin pintu. Dia bilang, Bu, ini daun pintunya ya. Udah saya siramin, saya kasih pupuk, kagak tumbuh-tumbuh bunga. Error kan, Bu, ya? Sini, Bu. Gimana, Bu? Kalau jadi saya, Bu. Iya. Yeah. Dia emosi dikasih itu. Daun pintu, yeah. Daunnya disiram. Disiram. Kasih pupuk. Bu, kamu yang numbuh-numbuh? Saya mana yang numbuh? Kan dia bilangin daun pintu. Di mana-mana kalau tanaman ada daun terisiram jadi tumbuh bunga. Bu, maksudnya daun pintu tuh kiasan, Bu, ya? Pintunya bukan daun. Bukan sejenis daun katuk ya, Bu, ya? Beda. Bu Nata. Berarti Ibu juga salah. Kalau mandornya gini mah saya juga bisa jadi tukangnya. Ah, lu mah. Daripada ini enggak becus kan ya? Disuruh ini enggak bisa. Bisa aja sendok semen, ya. Iya. Yeah. Jangan kayak gitu, muka kayak batu bata. Iya. Tapi gini. Jangan macam-macam, gue lempar nih, gue lempar nih. Main lempar tapi aja. Tapi gini, Bu. Kemarin saya juga minta pintu sama dia. Terus? Saya buka, gak dorong gak bisa. Saya tarik gak bisa. Hah? Gimana nih? Emang pintunya pintu apa? Pintu geser, didorong, ditarik. Cantik-cantik. Ya udah kalau pintunya didorong nggak bisa, dibuka nggak bisa, Mas Dina ntar bakalan ngasih kalian pintu sorga. Amin. Pintu sorga. Jadi saya tuh bingung, Bu. Kayaknya saya mau cari kuli lain deh. Abang tadi bisa kan tukangnya bisa? Bisa bikin pintu. Bisa. Oh ya udah. Ganti aja deh. Siap. Ganti aja ya. Tapi Mas Dina harus tahu peralatan kuli juga dong. Pokoknya kalau ini mah yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Bisa kan? Bisa. Ya kalau gitu saya bawain peralatannya deh suruh. Oh ya udah. Oh boleh kalau gitu boleh. Saya apa ini karung semen? Sana. Ya udah. Oke. Mohon maaf ya Pak. Ini namanya gereg salary ya? Ini namanya gergaji, Bu. Iya, gereg salary kan? Itu beda dong. Gereg gaji itu kan Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya gereg salary gitu kan maksudnya. Gaji, Bu. Gaji beda. Bang, ini ada gergaji. Warnanya merah, biru, pink, hijau, ungu, sama kuning. Mau pilih yang warna apa? Boleh geser. Biru. Yakin biru? Biru. Yakin ya? Biru. Deal. Oke, kita buka dulu warna kuning yang gak dipilih ya. Isinya adalah 3, 2, 1. Wiki. Wadidaw!
Tadinya baik sih. Mau dikasihin kan? Mau dikasih. Tapi gak jadi, orang gak dipilih sama dia. Ah, payah. Dadah, maaf ya. Motor terlewatkan sudah, harganya berapa Pak Eko? Rp34.800.000 teh. Hati-hati Pak Jinan, jangan salah pilih, malah motong tali rezeki kan. Aduh, berapa? Waduh. Masih mau biru atau pindah nih? Masih warna biru. Yakin? Biru, yakin. Deal? Deal. Biru. Oke. Biru. Masih bertahan di warna biru. Kita buka dulu yang nggak dipilih. Biru. Warna pink kita buka. Biru. Tiga. Biru. Dua. Biru. Dua. Biru. Satu. Biru. Siap. Ulang sih. Juta ditolak. Sekarang dua motor ditolak. Harganya berapa Pak Eko? Rp75.550.000 teh. Gimana nih? Gimana Pak Din? Gimana nih? Sedih yang pasti sedih nih. Pasti sedih. Yang benar jawabnya. Nah. Mau pindah gak atau tetap biru? Masih tetap warna biru. Yakin? Biru. Deal? Deal. Dua. Satu. Sini ditolak sih. Gak kasih orang-orang 5 unit untuk sekaligus nilai. Rp94.950.000. Wadidaw. Eh, lima motor. Gimana nih, lima. Motor-motor ditolakin. Bukan masalah 3 kali. Ini 5 motor. 2 motor. Harga 34 juta. Dua motor. Dua motor harga 74 ditambahin juta. Ditambahin 5 motor. Ditambah 5 motor ditolak juga. Kita tanya ya, 5 motor nih harganya berapa Pak Eko? Rp94.950.000 teteh. Bang. Hah. Biji mana nih? Masih tetap warna biru. Yakin banget sama biru yakin nih ya? Yakin warna biru. Deal? Deal. Oke, warna biru dipilih. Kita langsung buka warna biru. Isinya adalah 3. Ini handphone harganya 4,8 juta. Tirai. 4. Tirai. 4,8 juta handphonenya plus 7 juta. Mau enggak? Tirai. Yakin? Tirai, ya. Ini ditolak ya? Tirai. Kita buka dulu yang warna merah kalau gitu. 3. 2. 1. Masih nahan untuk gak dipilih karena isinya adalah zonk. Oke. Kalau tadi kan gak mau nih, handphonenya gak mau.
4,8 juta gak mau. Gak mau. Plus 7 juta juga tadi gak mau. Gak mau. Sekarang kalau duitnya aja deh, gimana? Mau gak? Tawarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 juta. Tirai. Tirai. Tetap tirai. Tirai. 12 jutanya berarti gak mau. Tirai. Yakin? Yakin? Deal? Deal! Deal! Kalau 12 juta plus handphone 4,6. Berarti ini ditolak ya? Iya. Yakin? Tetap tirai? Tirai. Deal? Deal! Deal! Sebelum kita buka tirai, kita buka dulu warna hijau. 3, 2, 1. Yeah. Masih dan untuk yang dipilih karena isinya adalah zon. Yes, yes, hai. Oke. Mobil, mobil. Yakin? Tirai? Yakin. Kita langsung buka tirai 2. Pilihan Zinan. Isinya adalah 3, 2, 1. Selamat Zinan. Anda mendapatkan peralatan elektronik senilai 14.449.000 rupiah. Bermain. Oke. Tadi 16,8 juta itu sudah ditolak dan harga di tirai 2 ini berapa Pak Eko? 14.449.000 rupiah deh. Yang gede ditolak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ini rezeki aja ya. Ya. Ya udah, selamat untuk Zinan dan juga teman-teman.